Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa quwata illa billah. Para pemirsa pendengar Raja TV dan Radio Raja yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu ta'ala. Di pagi hari ini, kita dimudahkan Allah subhanahu untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang menjawab tuduhan-tuduhan negatif terhadap syarikat Islam Nuh sebagai bentuk kecintaan kita kepada ahli ilmu. membela kehormatan para ulama karena membela kehormatan ulama para hakikatnya dan membela ilmu yang telah mereka wariskan kepada kita salam salam buat Nabi kita Muhammad SAW semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjadikan kita selalu istiqomah di atas sunnah beliau dalam mempelajari mengamalkannya dan mendakwahkannya. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga para pendengar kita akan lanjutkan tuduhan-tuduhan atau fitnah-fitnah para penentang dakwah salafiyah, pada penentang dakwah hal sunul jemaah terhadap para ulama-ulama mereka. Di antara tuduhan mereka ada terhadap Syal semtemiyah yang menyatakan bahwa Syal semtem mengatakan Allah itu bertempat di suatu jihad. Jadi, mereka, alul kalam, membuat fitnah bahwa Ibnu Temiyah itu berkeyakinan Allah fil jihad, di Allah fi jihadin. Allah berada di sisi makhluk. Allah berada di dalam makhluk. mereka katakan, al Bahwa Allah dikungkung oleh makhluknya. Jadi mereka menggunakan istilah, di salah satu istilah yang biasa ditemukan dalam ungkapan para ulama kalam itu dalam mengingkari ulu Allah. Sebetulnya pembahasan ini adalah berkenaan dengan masalah penetapan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul al ulu. Allah itu maha tinggi di atas semua makhluknya. Namun orang ahlul kalam mengingkari sifatul ulu dan mengingkari istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala atas makhluknya. Lalu mereka mengatakan di antara syuhat mereka adalah kalau kita mengatakan Allah itu fil ulu berarti Allah itu berada pada jihad, pada arah. Berada pada arah tertentu kata mereka. Kalau menetapkan arah bagi Allah, bagi mereka adalah hal itu menyerupakan Allah pada makhluk. Karena makhluklah yang memiliki arah kata mereka. Itu di antara syubhat mereka dalam mengingkari sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang ingin kita bahas. Nah, salah satu argumentasi atau pola orang ahlul bid'ah, para pengingkar sifat-sifat Allah SWT dari karang ahlul kalam ini adalah menggunakan lafad-lafad yang ambigu, lafad-lafad yang mujimalah dalam istilah para ulama. Ya, lafad-lafad memiliki uh, multi tafsir, multi makna. Sehingga mereka berbolak-balik ketika menafsirkan kalimat tersebut. Di mana Tujuan mereka adalah agar supaya orang awam tidak mengerti maksud dan tujuan mereka. Dan dapat menjadikan orang awam tersamarkan atas kebenaran. Itu tujuan mereka. Jadi tujuan mereka adalah untuk menyamarkan kebatilan mereka, maka mereka menggunakan istilah-istilah yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Disebut dalam istilah para ulama adalah Al-Alfaj al, al mujimalah yaitu lafat-lafat istilah-istilah yang Ambigu, ya, jadi bisa ditafsirkan ke atas ke bawah kiri kanan begitu maksudnya. Lebih ringkasnya adalah salah satu syubhat mereka adalah menggunakan yaitu istilah-istilah yang multitafsir. Kenapa demikian? Karena akan membingungkan orang-orang yang memahaminya. Itu tujuan mereka. Sebab dalam istilah-istilah mujmalah itu itu al-fatwa atau ah lafad yang tidak terdapat dalam Quran dan Sunnah. Makanya kalau kita ingin menerangkan suatu pembahasan akidah ataupun istilah-istilah syar'i mesti berpatokan kepada istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Untuk apa tujuannya? Agar kita tidak terperangkap ya, tidak terjebak dengan istilah-istilah hal -istilah kalam, istilah-istilah filsafat yang bila kita uh, memahaminya akan jatuh kepada pemaham-pemahaman yang menyimpang dan keliru dalam menafsirkan sebuah pembahasan. Jadi mereka sengaja membawakan istilah-istilah itu untuk membela kebatilan yang mereka yakini. Hakikatnya mereka itu adalah menafikan Allah itu tidak bersifat ulu. Itu sifat maha tinggi dari ta'ala makhluknya. Tapi mereka menggunakan istifa, istilah bukan ulu, tapi mereka menggunakan istilah jiha. Allah laisa Allah tidak berada pada arah tertentu kata mereka. Nah, kenapa? Karena arah itu adalah makhluk kata mereka. Kalau kita mengatakan Allah pada satu arah, berarti Allah berada pada makhluk. Nah, itulah syubhat mereka. Dan mereka tidak berani menggunakan kata-kata ulu. Kenapa? Karena kata-kata ulu terdapat dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Sehingga kalau mereka mengingkari Allah laisa bisifat ya laisa fil Allah tidak berhak tinggi atas makhluknya, maka mereka akan langsung terkanter bagi kaum Muslimin yang memahami Al-Quran Sunnah nampak sekali bahwa mereka pernyataan mereka itu adalah bertentangan dengan Al-Quran dan dan Sunnah. Nah di situ mereka menggunakan lafadz-lafadz yang ambigu tersebut. Nah dan secara umum ya orang Arab al bidah ah biasanya juga menggunakan lafadz-lafadz ini untuk menutup apa kebatilan yang mereka pegang. Ya madhab paham-paham yang menyimpang madhab-madhab yang menyelisih iman hajud salaf. Mereka menggunakan hal ini untuk menutup kebatilan yang mereka pakai. Sehingga kadang-kadang ketika mereka melakukan suatu pemahaman, memahami suatu masalah atau membela suatu bid'ah mereka, pemikiran mereka, pemikiran yang menyimpang ini, ataupun amaliyah bid'ah, amal-amalan bid'ah mereka, mereka akan gunakan istilah-istilah yang yang dapat menipu ya masyarakat awam. Nah, sehingga bila diingkari, seakan-akan orang-orang yang membantah mereka adalah berada pada pihak yang salah. Karena orang awam tertipu dengan istilah-istilah mereka tersebut. Maka mereka mengatakan Allah laisa fil jiha. Nah, sedangkan kalau kita mengatakan Allah fil ulu, yang dipahami oleh para ulama salaf, mulai dari sahabat para tabi'in tabi'in dan para ulama-ulama yang berjalan di teman jasa salaf, mereka mengatakan Allah tu fil ulu. Ya. Allah tu maha tinggi di atas semua makhluknya. Karena ribuan ayat yang menyembahas tentang bahwa Allah tu fil ulu. Ya, diantaranya Sabi Allah suci kalanya nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Kita ketika sujud Subhanarbiyalalla, Maha Suci Rob yang Maha Tinggi. Amin tuh manfis sama. Apakah engkau tidak beriman dengan zat yang berada di langit, masuk di filolo, ya? Kemudian tujuan mereka tadi kita katakan adalah untuk menafikan sifat ulu ini mereka memindahkan sifat itu dalam istilah jihad atau tahayyuz. Lalu mereka menuduh para ulama al ulama al, -al jemaah bahwa mengatakan inutemia itu atau mereka mengatakan ulama menetapkan sifat ulu bagi Allah menuduh bahwa mereka mengatakan Allah itu fi jihad. Nah, jadi mereka rupa. Padahal kalau kita buka kita kitab Syekh Islam Tamiyah tidak satupun beliau menjel, mengatakan Allah fil jihad. Tapi mereka menuduh. mengatakan Allah fil nah, Kata-kata jihad atau tahayus atau mutahayyus ini Allah dikungkung oleh makhluk. Karena mereka mengatakan. Kalau Allah itu fil berarti Allah itu pada satu jihad. Arah makhluk kata mereka. Berarti Allah berada dalam makhluk. Nah ini tuduhan mereka kepada Rasulullah Islam. Tamiya. Ini penjelasan istilah jihad dan tahayus ini dulu ya. Karena kita jelaskan dulu kenapa mereka menggunakan istilah jihad kenapa tidak menggunakan sifat kata, -kata ulu atau istiwa karena kita berani mereka menggunakan itu kalau itu yang mereka ingkari mereka akan diketahui oleh orang-orang awam bahwa mereka adalah orang menyisi Al-Quran dan Sunnah maka mereka memindahkan istilah dengan istilah jihad dan tahiyuz nah dan kalau kita melacak berbagai syubhat atau argumentasi para pelaku kesesatan dalam agama ini itulah senjata mereka karena ibarat yaitu ular berkepala belut istilah syubhat mereka itu jadi kalau kita tolak secara total ada benarnya kalau kita benarkan secara total ada salahnya jadi mem, apa namanya membingungkan nah, maka dari itu ulama-ulama sunnah, mengingkari al-fat mujmalah tidak membolehkan menggunakan kalimat-kalimat yang membingungkan ya kalimat-kalimat yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah bila digunakan untuk menyatakan suatu istilah akan menimbulkan keraguan dan pada seakhirnya akan menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Itulah sekitar kita berdebat dengan sebuah istilah yang hakikatnya istilah itu tidak ditetapkan ataupun dinafikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik. Maka mereka ketika menetapkan telah menuduh Salisam bahwa mengatakan Allah fil jiha mereka akan katakan orang mengatakan Allah fil jiha adalah kafir. Nah, itu kata mereka. Orang mengatakan Allah pada para adalah kafir. Atau di mereka mengatakan adalah yaitu pelaku kesesatan atau bina. Nah, kita coba lihat bagaimana pertama istilah ini tadi kita katakan adalah senjatanya Ahlul Kalam secara keseluruhan. Ahlul Kalam Ya, menggunakan istilah jihad dalam mengingkari sifat ulu bagi Allah. Itu sifat Allah itu maha tinggi di atas makhluknya. Maka dari itulah datang celaan dan pengingkaran dari para ulama-ulama terhadap ilmu kalam. Ya, dan sebenarnya telah pernah juga kita sampaikan, riwayat dan perkataan-perkataan itu dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, Iljamul Awam An Ilmil Kalam. Nah, boleh dilihat di sana. Ya, sebagai referensi ungkapan-ungkapan para ulama ya yang mengingkari ilmu kalam. Kenapa mereka mengingkari? Karena ilmu kalam telah menimbulkan banyak penyimpangan dan juga telah menimbulkan banyak perpecahan di kalangan umat Islam. Sehingga mereka sesama ahli kalam pun tidak pernah sepakat untuk menentukan suatu kebenaran. Mulai dari Jahmiyah, orang mu'tazila, kullabiyah, yang semua mereka ini disebut dengan Ahlul Kalam. Dan mereka bertingkat-tingkat di dalam hal penetapan dan pengingkaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita coba melihat perkataan para ulama yang mencelah ilmu kalam tersebut. Karena banyak juga orang menuduh ya bahwa uh, orang yang mengingkari ilmu kalam itu adalah orang-orang yang apa namanya oh, tidak mengikuti pendapat para ulama yang telah mengembangkan ilmu kalam dan sebagainya bahkan dituduh dengan tuduhan yang bermacam-macam ya dengan berbagai hinaan ya disebut sebagai kelompok wahabi dan selama macamnya nah ini kita lihat sebenarnya siapa yang benar-benar mengikuti para ulama dari masa ke masa di antara Abu Hanifah yang beliau wafat pada tahun 1500 Hijriah eh, Afwan 1000 eh, 150 Hijriah bukan 1000 150 Hijriah yaitu pada abad pertengahan kedua Hijriah 1000 eh, 150 Hijriah itu yang beliau wafat pada tahun 150 Hijriah ya ada orang bertanya kepada beliau Sa'alahu sa'ilun Mataqulu fima ahdasan nasu Kama waran alam Kata-kata jihad ini memiliki dua kondisi, dua hal. Maksudnya jihadul makhluk. Yang di jihad di situ penuh dengan makhluk adalah jihadul makhluk. Adapun jihadul ulu, laisa makhluk. Jihad yang maha tinggi dan jihadul khaliq. Jadi ada jihadul makhluk, ada jihadul khaliq. Jihad di mana adanya Allah, tidak ada makhluk di sana. Disebut jihadul adamiyah oleh para ulama. Maka jihad wujudiyah adalah wujud mislu dakhil alam yaitu seperti matahari, bulan, bintang, batu, pohon. Nah, itu wujudiyah. Nah, baik yang di bawah atau di atas makhluk itu wujudiyah, langit Nah. Dan jihad adami adalah jihad yang di mana tidak ada makhluk di sana adalah yaitu jihad di atas segala alam tidak ada lagi makhluk di sana itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Laisa faqal alam mawjud ghairullah. Tidak ada yang lebih tinggi dari semua alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diingkari oleh orang-orang ahlul kalam. Sehingga ketika mereka menggunakan kata-kata jihad, orang awam memahami maksud yang memang benar bahwa Allah tidak pada makhluk. Tapi orang ahlul kalam sebenarnya bukan itu yang maksud. Mereka ingin menafikan Allah itu tidak berada pada tempat yang maha tinggi. Nah, maka beliau mengatakan diketanyakan kepada orang yang menafikan jiha, apakah yang kalian maksud tuh jiha syai'un mawjud makhluk? Apakah jiha makhluk? Jadi, posisi makhluk, arah makhluk, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak berada dalam makhluk. Jika kalian maksud tuh jiha waral al alam, yang di luar alam, ya fala raiba alam maka tidak diragukan Allah SWT di atas semua makhluknya ba'in min terpisah dari makhluknya wa qala fi ataupun ada orang mengatakan Allah itu di جي di di arah tertentu apa yang kemaksud arah di situ jika maksudnya Allah berada di arah maha tingginya Allah, tidak ada di sana makhluk, ya maka itu adalah hal yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nah, maka ini adalah perkataan yang benar. Tetapi kalau dikatakan Allah fi jiha berada dalam makhluk seperti perkataan orang musyabiha, maka itu adalah perkataan yang batil. Nah, ini sebenarnya perincian-perincian yang dijelaskan para ulama, tetapi orang ahlul kalam menggunakan kalimat tadi si jiha itu sebenarnya kita katakan untuk mengingkari Allah itu maha tinggi di atas semua makhluknya. Dan hal inilah yang, di, yang dibantah oleh uh, Imam Ahmad dalam awal kitab beliau Firat Al-Jahmiyah. Imam Ahmad memberikan analogi kepada orang-orang yang mengingkari Allah itu maha tinggi dengan mengatakan, ya bertanya dengan pertanyaan, apakah ketika Allah menciptakan makhluk? Allah ciptakan makhluk itu lebih tinggi dari Allah atau lebih rendah dari Allah? maka jawabannya pasti lebih rendah. Ya, di awalnya beliau mengatakan ketika Allah menciptakan makhluk, apakah Allah ciptakan makhluk itu di dalam zatnya atau di luar zatnya? Tentu jawabannya di luar zatnya. Tidak ada makhluk dalam zat Allah. Tapi ketika Allah telah menciptakan makhluk di luar zatnya, ya, apakah Allah masuk ke dalam makhluk tersebut? Tidak. Allah tidak masuk ke dalam makhluk tersebut karena tidak ada apa namanya? Tidak mungkin makhluk itu lebih besar dari zat Allah. Baik. Lalu kalau begitu berarti Allah tidak berada dalam zat makhluk, juga tidak ada makhluk dalam zat Allah. Nah, lalu beliau berikan analogi berikutnya adalah, kalau begitu Allah ketika Allah tidak menciptakan makhluk dalam zatnya dan juga makhluk tidak juga masuk ke dalam zat makhluk, apakah Allah ketika menciptakan makhluk itu lebih tinggi dari Allah atau lebih rendah? Ya, sifat yang paling sempurna adalah sifat yang paling tinggi dan Allah memiliki sifat yang maha sempurna. Berarti Allah menciptakan makhluk jauh lebih rendah daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika yang digunakan oleh Imam Ahmad ketika membantah orang-orang Jahmiyah yang mengatakan, baik Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana, ataupun orang mengatakan Allah itu berada di semua tempat dengan zatnya. Itu bantahan Imam Ahmad ketika mendiskusikan pandangan orang-orang Ahlul Kalam yang mengingkari pendapat mereka mengatakan Allah tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Nah ini pendapat yang lebih bingung lagi Allah tidak di luar alam Allah tidak di dalam alam jelas Allah itu di luar alam Allah di luar makhluknya pasti ya atau pendapat yang mengatakan Allah itu berada dengan zatnya di mana-mana ini melazimkan Allah berada pada tempat-tempat yang kotor ya dan Allah bercampur bau di makhluk ini, ini juga pendapat yang bah yang batil itulah berapa penjelasan tentang pandangan jawaban dari syubhat mengatakan Syekh Islam Tiyam mengatakan Allah itu berada apa namanya pada jihad makhluk. Dan ini selalu dipakai oleh orang-orang al kalam ketika uh, mereka ingin mengingkari sifat Allah yang maha tinggi. Dalil-dalil Allah yang maha tinggi, ya banyak sekali. Ya, sadu'a'i uh, kalimat taib wal amal yarfa'u. Ya, uh, di mana Allah mengangkat amal-amal soleh, ya kalimat-kalimat baik kepadanya dan juga malaikat, ya Uh, naik kepada Allah Subhanahu taala melaporkan amalan hamba-hamba yang -hamba, tidak pagi Senin dan Kamis kata Rasulullah Sallam banyak sekali dalil-dalil tentang ini ketika Rasulullah bertanya juga Al Quran Amin untuk mampir sama tidak kekali beriman yang bersama ya dengan zat yang berada di atas tempat yang maha tinggi sama di fil ulu dan ribuan dalil-dalil dari Al Rasulullah Sallallahu ya ketika uh, uh, Zainab berbangga di atas istri-istri nabi lain-lainnya sawajakun zawajakunna ahli ya yang menikah kalian adalah orang-orang tua kalian wali-wali kalian azwajin min samawat ampunkan aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang tujuh lapis jadi Allah Maha Tinggi di atas semua makhluk dan lebih jelas lagi tentang dalil Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW ketika Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW itu naik ke langit yang tujuh sampai ke setemun taha dan seterusnya ya di satu mentah di situlah Rasulullah SAW ya menerima perintah salat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini sebetulnya kalau kita menyebutkan dari dalil mahaulunya Allah sangat banyak Al Quran Sunnah, tetapi kita pembahasan kita adalah tentang anggapan orang yang menuduh Islam yang mengatakan Allah bercampur dengan makhluk adalah satu pendapat atau Allah berada pada jihadul makhluk berada ber dalam pihak dalam sisi posisi makhluk itu adalah pendapat yang keliru dan itu sudah beliau bantah apa ini bahwa pertama dibantah dari sisi penggunaan istilah jihad yang kedua adalah bagaimana penafsiran jihad itu yang mereka pahami ya jika kalian maksud Allah itu fi jihatil makhluk berada dalam makhluk itu salah ya maka yang ketiga adalah dalam menggunakan istilah syar'i ini harus agar tidak menimbulkan keambiguan dan keperselisihan ya pemahaman yang yang multi tafsir maka di dalam menjelaskan masalah-masalah agama utamanya para ulama salaf adalah menggunakan istilah-istilah syar'i. Barakallahu fikum wallahu alim Itu yang saja yang dapat kita bahas dalam menjawab tuduhan tersebut. Ya, maka selesemtunya telah mengurai syubhat tersebut dalam banyak tulisan beliau sebenarnya. Bagi yang ingin menjawab lebih panjang ya, kita hanya segera menjawab syubhat ini bahwa itu adalah sebuah tuduhan bohong kepada selesemtunya dan beliau telah menjelaskan juga perincian tentang kata-kata jihad yang dituduhkan oleh orang al-kalam bahwa beliau berhadapan Allah itu berada pada jihad atau arah makhluk. Demikian, silakan kepada akhir madu kita untuk uh, menyampaikan jika ada pertanyaan. Baik, uh, salah temunya, salah salam dari para ulama yang Allah berkahi ilmunya, ya begitu. Kenapa beliau banyak terkenal? Karena memang sebenarnya di masa salaf, masalah pembahasan-pembahasan ini tidak ada. Di masa Imam Syafi'i sudah mulai ada tentang istilah-istilah ilmu kalam tersebut dan juga di masa Imam Ahmad itu sudah ada tetapi belum terlalu menyebar sehingga para ulama di masa itu hanya menjawab secara uh, global saja seperti mencela ilmu kalam yang telah kita sebutkan dalam pembahasan kita tapi tidak membahas syubhat-syubhat lebih rinci saat itu walaupun al-kalam -Al -Al sudah mulai muncul bahkan di masa Imam Ahmad di mana Mu'tazilah ya sampai melakukan uh, semacam apa namanya itu doktrin kepada para ulama mengatakan Al-Quran itu sudah makhluk dan termasuk Imam itu apa Imam Ahmad termasuk yang menjadi korban dalam hal itu. Nah dan itulah yang dibantah oleh para ulama ulama sebelumnya. Mereka mengkaidah mengkala Al-Quran bahwa kafir. Mana siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah kafir. Tapi itu adalah uh, hukum uh, mutlak secara global. Ya tidak hukum hukum mutlak tidak hukum mu ayat. Di Imam Ahmad sendiri tidak mengkafirkan Imam Khalifatul Makmum yang men, mempromosikan atau yang memaksakan pendapat tersebut nah, ini sebenarnya sudah mulai di masa A'imah, tetapi di masa Belau, karena uh, begitu banyaknya bermacam kelompok-kelompok, sehingga banyak sekali Belau yang menjawab subah-subahat dari berkelompok, sehingga itu yang membuat Belau lebih masyur, sebetulnya bukan berarti Belau satu-satunya para ulama, cuman yang lebih banyak membahas dari sisi uh, subah-subahat ini, bukan terbaik orang atau orang-orang di mana beliau menulis kitab yang begitu besar ya Minhajus Sunan Nabawiyah kemudian juga Darta uh, dar bantahan kepada orang-orang al -orang, uh, kalam Rad al mantiqin dan banyak sekali tulis tulisan beliau sehingga beliau menjadi apa namanya rujukan di dalam menjawab syubhat-syubhat tersebut sehingga beliau terkenal sekali dalam mengkantar bagi paham-paham yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan untuk zaman sekarang masih ada Allah alam tapi la yakhlu hadil umma al khair. Umat ini tidak pernah kehilangan dari kebaikan. Sebenarnya Rasulullah SAW tersebutkan la tazalu min ummatin zahirin al haq. Akan senantiasa ada sekelompok umatku ini berada atas kolongan yang benar. Ya, di atas jalan yang benar. Tidak akan pernah hilang kebenaran di tengah umat ini. Tetapi sekali berbeliau seilmu beliau, Allah alam kita tahu. Ya, yang penting ulama-ulama kita, alhamdulillah, ya mereka memiliki ilmu-ilmu yang masya Allah. Ya, tetapi sampai sekilibar bela wallahu alam tentu kita tidak bisa menafikan ataupun kita apa namanya mengatakan tidak atau iya kan karena itu ilmunya adalah Allah yang tahu di mana kita kan itu juga tidak mengetahui di mana saja posisi ulama sekarang bagaimana ilmunya kita juga tidak memeriksa ketinggian ilmu mereka tetapi yang jelas umat ini tidak pernah kehilangan ulama yang dapat menegakkan kebenaran sampai akhir zaman barakallahu fikum wallahu alam bisawab Bentuk ilmu kalam itu tengah masyarakat ini, karena kalau dipelajari secara ilmu ada di di perguruan tinggi atau di pondok-pondok pesantren itu kita belajar. Dulu-dulu ya. ada istilahnya ilmu mantik itu berasal, itu landasan dari pembuka untuk belajar ilmu kalam. Kemudian ilmu kalam ini berbentuknya dalam berbentuk pembahasan ilmu akidah. Dan itu orang-orang menyampaikan ilmu kalam itu ada di dalam pembahasan-pembahasan mereka ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka akan mentakwil kata-kata, uh, uh, "Pemainnya Allah, maksud Allah beristiwa di atas aras, mereka akan mengatakan nanti penafsirannya adalah Al-istilah Allah menguasai aras, bukan beristiwa, tapi istilah." Dan mereka tafsirkan demikian. Dan Imam al Baihaki dalam kitab beliau al Itiqad beliau menjelaskan ya yang pertama mentakwil kata-kata istiwa dengan istilah itu adalah orang-orang mutazilah ya kata Imam al Baihaqi. Jadi mereka mempraktekkan itu dalam bentuk ilmu penafsiran ayat-ayat berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu Taala atau juga berkenaan dengan ilmu ma'rifatillah bagaimana mengenal Allah jadi di antara praktek-praktek ilmunya ada di sebagian perguruan tinggi itu adalah ketika mereka belajar ilmu uh, kalam ini atau akidah filsafat dan istilah mereka, itu mereka ada mendokrin pertama sekali para peserta didiknya untuk menenggalkan keimanan mereka seakan-akan kalian sekarang mencari kebenaran, mencari Tuhan. Maka mereka akan men mencoba melogikakan dalil-dalil tentang adanya wujud Tuhan. Nah itu bentuk-bentuk ilmu kalam dalam proses-proses mereka. Dan ilmu kalam juga terdapat dalam ilmu ilmu tasawuf seperti ma'rifatullah mereka akan mengenal dulu nanti asal muasal kejadian makhluk jadi mereka akan menyebutkan asal ada ain krajia ain macam-macam dia istilahnya saya sudah lupa ya karena pernah saya sempat juga mendengar-dengar pembahasan itu ya mereka mengatakan asal dari makhluk ini ada empat angin air api ya ya mereka tafsikan demikian ya uh, tanah ya itu mereka tafsirkan nanti. Maka mereka sampai nanti dalam pembahasan mereka wujud yang pertama itu adalah nur Muhammad. Lalu mereka akan membahas nanti dalam istilah mereka itu cari-carian antara Tuhan dengan Muhammad. Jadi bagi-bagi yang di kampung-kampung bisa -kampung, mendengar cerita-cerita ini dari guru-guru biasanya. Ya, lalu ketika Allah menca Muhammad mengaku Tuhan, Allah juga mengaku Tuhan. Ini ceritanya mereka begitu kan. Lalu lahirnya Allah masuk ke dalam diri Muhammad lalu Muhammad tidak dapat mencari Tuhan. Disitulah Muhammad mengakui bahwa dirinya bukanlah Tuhan. Nah, gitu tuh. Itu banyak persepsi itu nanti dalam ilmu-ilmu uh, makrifatullah ma'rifatullah yang mereka gunakan. Itu secara umumnya ya, kalau di, di dalam pengkajian ilmiahnya nanti bisa dari mulai dari ilmu mantiknya di mereka pakai ya wujud itu ada yang mungkin ada yang mustahil ada yang wajib nah itu mereka bahas di sisi itu nanti dari hewan natik dari permulaan-permulaannya itu ada mereka gunakan istilah-istilah itu lalu digiring nanti Uh, kaidah-kaidah itu dalam menafsirkan uh, apa namanya ayat-ayat berkenaan dengan ketuhanan, ayat-ayat uluhiyah, uh, dan ayat asma sifat. Tapi adapun masalah salat, uh, secara salat Imam fatwa Syekh Muhammad Salam Saimin jika seorang berkhutbah sementara masyarakatnya tidak memahami, tidak bahasanya tidak demikian, salatnya tetap sah ya, disahkan oleh beliau. Tetapi memang faedah dan tujuan dari khutbah tadi tidak tercapai. Itu yang pertama. Kalau kita lihat khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeda-beda dari Jumat ke Jumat yang lain, bukan itu-itu saja. Kemudian yang terpenting di antara alasan mereka memakai khutbah bahasa Arab adalah karena Rasulullah khutbahnya berbahasa Arab betul khutbah Rasulullah berbahasa Arab karena beliau berdakwah di tengah umumnya berbahasa Arab. Ya, makanya ulama-ulama membahas dengan hal itu apa yang boleh dalam tidak boleh dalam berbahasa kaumnya atau yang wajib dalam berbahasa Arab di antara ulama menyebutkan adalah pembacaan ayat tetap menggunakan bahasa Arab untuk terjemahkan ketika berkhutbah. Jadi sebaiknya memang tidak demikian supaya umat mendapatkan penjelasan agama setiap hari Jumat. Ya hukum-hukum karena Rasulullah SAW ketika berkhutbah Jumat menjelaskan hukum-hukum berkenaan baik yang i'tiqad, keyakinan maupun ibadat, muamalat dan seterusnya. Ya tidak satu saja. Dan inilah Selain sebab itu satu kekeliruan bila khutbah itu satu saja semenjak sekian tahun puluhan tahun yang lalu sampai hari ini satu itu aja diulang ulang. Kalau ada orang yang paham berbahasa Arab tentu sudah mengatakan ya bahkan ustaz-ustaz banyak yang paham bahasa Arab kalau hadir dan khutbah itu mengatakan kan ini khutbah kok ini ini saja ya. Nah tentu perlu diperbaiki dan perlu mungkin diajak berembuk didiskusikan hal tersebut. Apakah inti dari khutbah itu bahasa Arabnya bahasanya yang penting atau kandungannya atau nasihatnya? ya maka inti dari khutbah itu adalah nasihat yang terkandung dalam khutbah bukan bahasa Arab yang perlu dicontoh kalau begitu karena Rasulullah berbahasa Arab kalau begitu kita juga sehari harus berbahasa Arab demikian karena sholat betul wajib tidak boleh dirubah dengan bahasa Indonesia tapi kalau khutbah itu berbeda ya dengan apa dengan sholat tentunya ya ini diantaranya hal-hal yang -hal jelaskan tapi dibahas oleh para ulama fukoha bahwa diantara negatifnya di situ adalah umat tidak mendapatkan pencerahan ajaran Islam. Kebenar khutbahnya itu itu saja sejak selama. Ya. Tentu hal ini perlu diperbaiki dan perlu dipahami oleh para uh, tuanku, ya, para tokoh agama, agar uh, momen khutbah Jumat itu adalah momen untuk menjelaskan hukum-hukum Islam, ya pemahaman Islam. Wallahu a'lam Tapi, saya sampaikan orang yang tidak cukup membaca biografi beliau ribuan ya guru-guru beliau banyak sekali. Guru-guru beliau tidak terhitung banyaknya. Bahkan Makathir menyebutkan dalam uh, Ibn Rajab juga menyebutkan dalam Tabakat Hanabila. Ya, lihatnya kita kita marang kitab Tabakat Hanabila bahwa Imam Ibn Taimiyah, Muhammad eh, Ibn In ini adalah bermadhab hambali. Bukan beliau anti-madhab. Apa makna bermadhab Ustaz? Apa yang dimaksud bermadhab? Yang dimaksud oleh para ulama bermadzhab itu adalah yaitu tarakatul istimbat di dalam menentukan hukum ya istimbatul hukum dari dalil-dalil yang umum. Makanya tidak semua ulama madhab itu berbeda setiap bidang tidak. Hanya dalam istihad, istimbat hukum-hukum furu'iyah. Hukum-hukum cabang ya bukan asal. Maka tidak ada ulama madhab berbeda pendapat tentang rakaat salat subuh, tentang salat zuhur enggak cuma mereka berbeda nanti di bagian-bagian persoalan-persoalan yang lebih yang di situ dalilnya umum dan tidak terdapat dalil yang terlalu konteks dalam pembahasannya. Jadi terkaitul istimbat dan maka contoh dalam ilmu usul fikih itu kalau madhab Imam Ahmad beliau mendulukan yaitu lebih memilih hadis dhaif. Jika tidak ada dalil maka beliau lebih memilih hadis pemainnya. atau Imam Malik pemanya lebih mendahulukan setelah Al-Qur'an dan Sunnah adalah A'mal Al-Madinah. Itu tentang Bagaimana pendapat ulama dan amalan al Madinah. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang langsung melihat Rasulullah SAW secara turun-menurun dari sahabat, tabi'in, dan terusnya. Nah, dan uh, ada lagi uh, nah, Imam Syafi'i berbeda pula. ya. Maka itu diantaranya antara akwal sahabi. Mereka menuliskan pemunya Al-Quran, sunnah, akwal sahabi. Nah, ketika awal sahabi mereka sepakat mendahulukan ijma sahabat. Kemudian kalau sahabat berbeda pendapat, mana yang didahulukan? Nah, ini yang didahulukan yang berbeda-beda para ulama tadi, ada yang memilih lebih hadis dhaif seperti Imam Ahmad Ma dhaifnya yang Jabir, dhaifnya tidak terlalu, tidak hadis maudhu' ya, beda. Ya. Kemudian uh, Imam uh, Imam uh, ya, uh, Maliki ya, Imam Malik lebih mendahulukan amal al Ini contoh-contoh bagaimana istinbat dari hukum. Jadi ulama tidak ada yang mencela memiliki mazhab tertentu yang diingkari. Nah, perlu dipahami, perbedaan pendapat bukan masalah bermadhab, bukan masalah bermadhabnya. Masalah yang diingkari adalah fanatik mazhab, beda antara bermadhab dengan fanatik mazhab. Fanatik mazhab tidak ada seorang pun ulama yang merekomendasikan. Bahkan para ulama madhab sendiri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, pemenya, atau Imam Malik, Imam Abu Hanifah, sepakat semua mereka itu adalah mereka mengatakan jika kalian mendapati pendapatku menyisi sunnah Rasulullah SAW, maka ambil sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Imam Syafi'i saja, wajah tum ya, khalafa qawla Rasulullah SAW, al-a'radha Rasulullah SAW, Kalau kalian mendapati satu perkataan pendapatku menyisi sunnah Rasulullah SAW, hadis yang sahih, Lemparkan pendapatku ke belakang. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Tidak ada seorang pun ulama dari madhab itu mengatakan, kalau kamu tidak megang madhabku, kamu sesat. Kamu keluar dari kemahiran sunnah. Semua madhab yang empat ini, sepakat, itulah madhab Ahlus Sunnah. Baik dia bermadhab Hanafi, bermadhab Maliki, madhab Syafi'i, ataupun Hambali itu madhab Ahlus Sunnah semuanya. Jadi perlu dibedakan, perbedaan yang di, komentari yang dipermasalahkan fanatik madhab ta'asuk buta, fanatik buta itu yang nggak boleh, bermadhab tidak bermasalah Ulam, itu, kalau temnya sendiri bermadhab, padahal madhab hambali juga um, Muhammad Wahab juga bermadhab, madhab hambali juga, dari dulu para ulama-ulama kita setelah imam yang empat itu ya mereka banyak memiliki madhab, walaupun sebagai mereka ada madhabnya madhab al-hadith namanya ya tetapi secara umum kaum muslimin secara imam yang empat itu bermadhab dengan salah satu madhab tersebut. Nah yang jadi yang jadi permasalahan adalah adanya orang memahami kalau kamu bermadhab hambali tidak, tidak boleh mengambil pendapat ulama-ulama syafi'iyah. Kalau kamu bermadhab syafi'iyah tidak boleh mengambil pendapat-pendapat malikiyah. Nah ini dari mananya hal itu? Karena semua alama ini wajib kita muliakan, kita ambil pendapatnya yang lebih kuat sesuai dengan dalil-dalil. Maka tugas kita dalam belajar para ulama itu adalah meneliti pendapat-pendapat ulama pendapat A ah, ini apa hujah dalilnya mana pendapatnya yang lebih kuat kena sebanding mereka berbeda-beda kekuatan hujah dan dalil mereka jadi situlah poinnya menuntut ilmu ya maka ulama ya memilihkan sesuai kapasitas ilmu mereka mana pendapat yang lebih kuat itu yang wajib kita ambil ya jangan karena saya madhab syafi'i saya hanya terima madhab syafi'i saja Siapa mengatakan demikian? Yang diharamkan adalah talfik. Nah, talfik madhab beda lagi itu. Talfik madhab itu adalah mencari pendapat-pendapat yang gampang-gampang. Setiap -gampang. madhab itu beda ya. Antara kalau memilih pendapat antar madhab, memilih pendapat yang kuat, yang lebih dalil, itu nggak masalah. Yang dicela adalah talfik itu adalah memilih pendapat-pendapat yang ringan-ringan. Itu yang nggak boleh. Contoh dalam pernikahan. Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan atau uh, apa namanya? Uh, saksi atau walima Tidak wajib lima atau Ada pendapat fuqaha tidak wajibkan walima atau tidak wajibkan saksi. Tapi salah satu mereka mewajibkan, yang mewajibkan lima, mereka tidak mengharuskan saksi. Mewajibkan saksi mereka tidak wajibkan walimah. Tapi jangan diambil, oh ini pendapat ini tidak mengharuskan wali. Tuh diambil pendapatnya. Tapi ada pendapat ini juga tidak mengharuskan uh, walimah. Lalu diambil juga pendapatnya. Jadi tidak saksi, tidak wali, tidak walimah. Anda bukan begitu ya tetapi ya, itu dicelah itu sepakat para ulama makanya Ibrahim At-Taimi dan juga uh, ulama yang lain menyebutkan man tataba ulama barang siapa yang mengikuti pendapat-pendapat yang gampang-gampang yang mudah-mudah saja jadi orang zindik dia wa man khasul ulama kaw, kaw, syar orang yang tujuannya dalam mencari madzhab pendapat-pendapat yang ringan yang mudah-mudah sungguh dia telah mengumpulkan semua keburukan nah itu yang dicelah jadi harus pahami bermadhab tidak ada ulama yang mencela yang dicelah apa adalah fanatik ta'asub dan tidak mengapa mengambil apa namanya pendapat ulama madhab lain walau kita bermadhab tertentu dalam setimbat hukum tidak masalah ya yang diharamkan adalah talfik madhab apa maksud talfik madhab adalah mengambil pendapat-pendapat yang ringan-ringan yang mudah-mudah yang gampang-gampang bukan berdasarkan dalil tapi kena kegampangannya Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah terima kasih para pemirsa dan pendengar semua. Kita sudah sampai pada akhir waktu yang tersedia untuk kajian kita pagi ini. Kembali selesai sepan sepan singkat pesan singkat kita adalah kembali kita jangan melupakan di hari yang penuh berkah ini untuk bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah secepatnya membebaskan saudara-saudara kita yang ini di Zolimini, Palestina dan memberikan solusi yang terbaik bagi mereka dan Allah mengembalikan mereka ke dalam kondisi aman, tentram menjaga mereka dan jangan pernah kita berhenti untuk memberikan pertolongan sesuai kemampuan kita yang mampu dengan harta berikan dengan mulai harta, yang mulai doa dengan doa dan kepada para para pemimpin kaum muslimin kita memohon suara Allah SWT memberikan kekuatan mereka untuk menjadikan solusi yang terbaik bagi saudara-saudara kita di sana Demikian terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan wallahi taufiq wal hidayah subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh